Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Kali ini saya akan membuat video tambalan karena sebenarnya saya sudah bikin video review ini. Waktu itu saya kolaps dengan channel pencinta sejarah Jejak Jawa Dwipa. Nah, teman-teman bisa lihat video di sini. Waktu itu ada kendala teknis sehingga suara di video itu nggak muncul. Jadi saya terpaksa membuat ulang video review tentang walking stick. Saya nyebutnya walking stick ya, karena kalau orang-orang mungkin nyebutnya trekking pole. Cuman karena saya sudah diberikan pencerahan oleh orang Decathlon bahwa hiking dan trekking itu beda. Sementara tongkat ini tidak selalu digunakan saat trekking. Jadi saat kita hiking pun atau jalan dengan jarak yang pendek kita pakai. Jadi mungkin lebih umum saya lebih suka nyebutnya dengan walking stick gitu ya. Tapi saya juga masih sering keceletot gitu ya, trekking pole, ya sudahlah. Yang penting saya tahu terminologi yang pas, yang betul itu apa. Oke. Di tangan saya ini, tangan kanan saya pegang Casua 4 Class ya. Casua 4 Class 500. Kalau sudah 4 Class, tahu saya di Decathlon artinya dia sudah di level trekking ya. Sementara di kiri saya ini Casua Arpena 100. Nah, ini pasti di level hiking. Oke, saya bahas dulu dari sini ya. Oke, kalau teman-teman mungkin sudah tahu bahwa anatomi dari sebuah walking stick itu dari ujung itu ada tip, ada bucket, kemudian di sini ada batang utamanya, kemudian ada locking system, ada grip, ada juga di sini strap gitu ya. Nah, untuk si Casua Arpena 100 ini tipnya terbuat dari steel. Kemudian bucketnya dia bucket yang kecil, biasa orang sebut dengan summer bucket. Kemudian batangnya ini berukuran maksimal sampai 120 cm. Saya di sini pakai 115, jadi tinggi saya 172, saya pakai 115. Artinya ini masih sangat bisa digunakan untuk mungkin tinggi badan 172 sampai 185 mungkin ya. Kira-kira begitu. Kemudian di sini gripnya terbuat dari foam ya. Foam. Saya nggak tahu, nggak ada keterangan apakah ini EVA foam atau bukan. Dan terakhir di sini ada strap. Bukan strap sih, ini sebenarnya tali prusik ya yang digunakan untuk strap gitu. Jadi kalau kita pakai kan dari bawah ya katanya ya. Seperti ini. Nah, apakah bisa di-adjust? Bisa aja sebetulnya, karena di sini dia cuma menggunakan simpul sederhana, cuman pasti ribet kalau ngejas mengatur sesuai dengan ukuran tangan kita akan sangat susah ya. Ini sih saya udah adjust sesuai dengan ukuran tangan saya. Jadi misalnya kita pengen naik ke atas, ini harus kita adjust lagi seperti itu. Nah, locking system walking stick ini adalah locking system yang menurut saya paling sederhana ya. Jadi menggunakan snap seperti ini, kita tinggal tekan lalu kita atur gitu. Ini masih bisa bablas juga. Jadi isinya di sini ada plastik, ada mekanisme yang sangat sederhana. Kalau kebablasan tinggal kita masukin lagi gitu. Orang-orang bilang mekanisme lock yang sederhana itu biasanya lebih awet gitu ya. Nah, sementara ukuran saat terlipat atau ukuran terpendeknya adalah kira-kira ini cukup pendek ya. Kira-kira ini mungkin 40-an cm. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua.
dimulai dari tip. Tipnya ini terbuat dari karbit ya, kalau saya lihat dari spesifikasinya. Tipnya dari karbit, bucketnya bucket yang medium. Ini kalau nggak salah dapat 2 ya, pas kita beli ini dapat 2, yang medium sama yang kecil. Kemudian dia bisa sampai 130 cm. Locking sistemnya ini model puter-puteran begini ya, diputer. Yang kata orang katanya rawan untuk macet. Jadi kata teman-teman saya yang biasa pakai sih, biasanya penyakitnya adalah nggak bisa dikunci. Jadi ini ngelos terus, nggak bisa ngunci lah gitu ya. Kemudian ini gripnya lebih panjang dan lebih ergonomis karena ada profil-profil seperti ini. Ya, ini warnanya biru sama hitam. Dan ini strap, ini betulan strap. Strapnya bisa di adjust. Jadi caranya adalah kita buka seperti ini. Nah, tinggal kita adjust mau sebesar apa. Misalnya saya ini ya. Saya pengen di sini. Udah tinggal tekan. Udah, tinggal jalan. Nah, fitur lain dari walking stick ini adalah ada anti shock. Oh ya, ini di sini materialnya alu ya. Anti shock itu adalah mekanisme spring. Nah, di dalamnya ada spring gitu ya. Sini ada spring. Makanya secara bobot Forecast 500 ini lebih berat sekitar nggak sampai 100 gram sih, saya lupa 65-an gram kalau nggak salah bobotnya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mau trekking jauh gitu ya, sangat perlu mempertimbangkan bobot dan juga posisi saat terlipat gitu ya. Kalau dilihat ya karena otomatis ya, ini maksimal 120, ini maksimal 130, jadi ada sekitar 10 cm lebih panjang si Forclass F500 ini dibanding Arpena 100 gitu. Oke, seperti biasa sebelum ditutup, pasti teman-teman penasaran sama harganya. Arpena 100 ini saya beli dengan harga murah 110.000. Sementara Forclass F500 ini harganya 265 kalau nggak salah. Saya agak-agak lupa gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana rasanya saya menggunakan ini. Nah, jadi kemarin itu saya sempat pakai dua-duanya itu di jalan nanjak dan jalan turun berupa jalan berbatu ya, makadam. Saya nggak tahu, banyak orang bilang menggunakan anti-shock itu nggak nyaman katanya, jadi seperti kurang solid gitu ya, karena saat kita tekan permukaan keras itu kan ada spring ya, ada per tadi, ada pegas yang membuat tangan kita tidak langsung menyerap getaran dari si walking sticknya. Tapi saya kok ngerasa nyaman-nyaman aja ya, malah sangat enak, karena kemarin saya bandingkan dua gitu ya. Pertama saya pakai ini yang tanpa anti shock, kemudian saya pakai yang anti shock, itu malah nyaman. Jadi lengan saya itu tidak mudah lelah untuk menggunakan ini gitu. Itu aja sih. Tapi memang kalau ketemu permukaan yang empuk itu ya memang berasa nggak solid gitu ya. Beda dengan kalau saya ketemu di permukaan makadam gitu. Oke, sampai di sini dulu video tentang dua walking stick ini. Buat teman-teman yang mungkin yang pernah pakai merek lokal yang saya yakin nggak kalah kualitasnya dengan merek ini yang buatan Cina, ini made in Cina ya. Merek Eiger, Consina dan lain-lain, silahkan komen di bawah. Kasih informasinya, harganya, spesifikasinya, kemudian pengalaman teman-teman pakai, apakah mengasihkan atau enggak, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gimana? Ditemenin sama ini? Indonesia tuh gimana sih, Om? Kalau mengenai itu bisa kita bagi dua. Sangat disukai, kinerjanya bagus. Terakhir dia diangkat menjadi asisten resident di Banten, Lebak Banten. Lebak Banten. Di Lebak Banten itu, asisten resident itu siapa? Itu tuh setara dengan kalau sekarang itu bupati. Bupati dari Sidrap.